Perhatikan harga emas sedang sideways. Secara umum, bias harian pergerakan emas terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase sideways di area support. Jika pergerakan emas bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1788,12 sampai 1784,40 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke bawah maka ada potensi harga akan menyentuh area 1803,90. Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke bawah dan menembus level 1784,40 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1778,37. Sekian analisa forex untuk tanggal 25 November tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.